Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Khususan wa tawsisan ila mu'alib hadzal kitab Syekh Jamaluddin wa ila ruhaniyati jami'i masyayihina wa masyayihikum, kepada ruhaniyahnya semua guru-guru kita, sebutkan namanya dalam hati kita masing-masing. A'adana bi karamatihim wa bi barakatihim syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha. A'udhu billahi Allah.
fahlulhu gadadam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Janabat al-muhtaramin wal-muhtaraman masyaihin al-fudala wal-kuraman dumadam para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, asatidz asatidz, sesepuh bini sepuh ingkang rawuh wonten Masjid Agung Baitul Mukminin Jogja ingkang tansah tuhu kinabekten saha tuhu kinurmatan. Wabil khusus malih yang kita hormati dan yang kita taati, jajaran kepengurusan Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang, soho jamaah istiqomah di masjid niki, soho jamaah istiqomah pengajian Senin pagi, yang mana kita selalu berdoa terhadap Allah nyuwun ganti istiqomah dumateng ngersanipun Gusti Allah dengan barokah kita ngaji, barokahnya dengan jamaah kita oleh Allah betul-betul diberikan kehidupan yang barokah. Kita nyuwun wonten ngarsanipun Allah, semoga kita diberikan anak menantu cucu yang solih solihah. Bibarokati hari taklim wa bibarokati jamaah. Semoga kita oleh Allah senantiasa diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang melimpah, hingga kita bisa membiayai anak cucu kita hingga paripurna mereka sekolah. Allahumma amin. Yang terpenting yang kita minta nyuwun wonten kersanipun Allah, bibarokati hari taklim, barokah ngaji Senin injing, barokah jenengan jamaah. Nyuwun wonten kersanipun Allah, semoga keluarga kita yang semakin tua oleh Allah kita semakin diberikan rasa sakinah, mawaddah, warahmah, dijauhkan dari bala dan fitnahnya Allah. Allahumma amin. Yang terpenting kita nyuwun wonten kersanipun Allah, tatkala kita ditakdirkan nyusul dumateng leluhur kita suwan wonten ngreksanipun Allah, mugi-mugi barokah angin jenengan jamaah, barokah kita ngaji setiap Senin pagi niki, kula kalih panjenengan oleh Allah diberikan nazar yang mudah dan predikat husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Allahumma amin. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at dimanapun berada, a'azzakumullahu bil fawji wa sa'adah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sebelum kajian kitab Mau'idzatul Mu'minin ini kita mulai, mari kita bersama-sama yang hadir di masjid yang kita cintai, Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang ini, maupun yang mendengarkan kajian ini dimanapun berada, kula kalih panjenengan, mari bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.
Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at dimanapun berada rahimahullah. Kajian Senin kemarin kita mengupas tuntas tentang keutamaan sholat malam. Kalau dalam makalah lain, idza dhuhifat al-qasir, tatkala kita semua oleh Allah atau kita semua dengan keadaan kita sulit melakukan ibadah malam secara banyak. Pada tiap malamnya ingin ibadah sholat tahajud, tobat dan lain sebagainya. Itu sulit melakukan kesemuanya. Pesan dari para alim, para ulama, pesan Kanjeng Nabi, minimal la tatqu anil qalil. Janganlah kita itu tidak melakukan ibadah malam sedikit atau tidak sampai melakukan ibadah malam sama sekali. Banyak yang tanya, lah ibadah malam yang sedikit niku napa? Minimal awake dhewe niku lek badhe salat isya aja lali salat ba'diyah isya. Karena itu adalah termasuk sudah dicatat ibadah malam. Sholawat Nabi Muhammad. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebab-sebab perkara yang di situ memudahkan kita untuk ibadah malam. Resepi. Kalau jadi dokter niku resepnya. Al-asbabu al-musyahilatu lil qiyamil lail. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan atau mengkaji tentang resep bagaimana kita itu ben gampang lek tangi bengi lek ibadah bengi. Lek tangi tok benak ibadah ini ngene rada angel. Wali dikidik nang jedik pipis bawale turu maneh. Resep yang pertama Syekh Jamaluddin Ad-Damasruq niki kagem resep wa minha al-yushiru al-aqra. Kula kalih panjenengan tatkala ingin ibadah malam itu kita istiqomah, ya napa sampean ojo akeh-akeh mangan pada waktu mau tidur. Budaya kita, budaya kesenian. Lingkungan kita, lingkungan ini kundangan. Nah, itu yang apa? Kalau semerep salah satu kali pun ya ini memang terkenal dengan ibadah lailnya, ibadah malam. Kenapa ya ini kok boten nanti dahar ketika diparingi daharan wayah tahlilan, wayah manahiman. Benten kali, puluh kali panjenengan kita keimangan, alhamdulillah. Pangan mau. Ternyata nopo di antara resep ben puluh kali panjenengan ini istiqomah ibadah malam, ojo kekeh-kekeh nomah mana. Ketika menjelang tidur, terus matur-matur fayu ngesiru asyaroba fayu ngelibahu annau fayu skilu alaihi al-hiya.
Resep yang berikutnya, gak boleh makan akeh-akeh pada waktu malam hari atau mau tidur. Yang berikutnya, diiringi, disuruh memperbanyak minum kalau menyerah tidur. Kalau kedua ini kita lakukan, apa yang kita dapat? Bayang ribu anau. Kita niku lek wong mangane akeh ngene iku wae. Siji boleh hawane niku ngantuk mawon. Bayang ribu anau niku monggo ngalahaken apa anau turu niku hawane pingin duwe. Sampai dilono tonggone, dilono kancane, dilono anake. Jane iki tunggu tak mati. Dan wonten bahasa semacam itu. Wa yuskinu alaihi al-iyah. Lepon jenengan iku kakean mangan, apa yang terjadi? Kebanyakan makan siji hawa niku ngapak. Wa yuskinu alaihi al-iyah. Berikutnya boleh abot jenengan ati ibadah malam di luar. Niki yang terpenting. Jadi jenengan tanglet kula jane mau wingin ibadah malam, ditanya resepnya nopo? Resep yang pertama ojo akeh mangan, kon akeh ngangen nopo kopi. Niki resep yang pertama. Resep yang kedua, wa minha alayyan ruka alqom alayyan ruka al-mayrulah binahan. Resep yang kedua supaya kita ini ibadah malamnya jen, ibadah malamnya bisa istiqomah. Nopo Syekh Jamaluddin memberikan resep awali diwin menawi siang, apabila siang hari dikongkon koilulah. Koilulah itu ibadah apa tilem sejilu pada waktu siang hari. Koilulah itu ya nopo, batas-batas sejilu itu ya nopo. Kalau kita melihat tuntutan kerja pada saat ini, yo koilulah itu sejilu kadang yang kan enten sing saja. Alhamdulillah iso turu sak sliran wis balik sing sihat. Itu koilulah. Jadi kalau batasan koilulah untuk ukuran kita niku berbeda-beda. Koilulah yang kula kali panjenengan sekilo, koilulah santri, koilulah wong kerja ten kantoran. Awong kerja di kantoran, kerja di muda, koyulah koyo gayane santri, koyo gayane kiai. Yo di seneni atasane. Jadi koyulah itu pokoknya mengistirahatkan mata sebentar. Termasuk lek menawi ten kene kitab akhlak, kitab taklim niku nopo? Ten kene arep cilik-cilik, ten kene anak-anak sekolah nopo? Koyulah itu juga termasuk resep kami mencerdaskan akal pikiran anak-anak kita. Makanya anak kecil-kecili kudu turu apa? Sama tinggal ini lagi buatan koilulah, koilulah itu kan ada yang gudih-gudih juga menjelur. Lari ini selalu mengurus boleh. Udah ngaji, tapi itu masalah. Berjalan nopo soalnya meninggalkan koilulah. Melihat yang siang itu anak-anak bagaimana dia sore kelihatan cerah, siap menerima ilmu kembali. Ini faedahnya koilulah. Fa'innaha sunnatun isti'anati alal qiyamil lail. Mengapa kita harus koilulah tidur siang sebentar? Mengapa? Karena di sini dikatakan oleh Syekh Jamaluddin nopo faedah koilulah niku isti'anah, menolong ben jenengan lek bengi niku saged ya ya mulai. Nggih, koilulah kan.
wa minha ayyari fa fadhal qiyamil lail bisimai hadil ayah wa akhbar hatta yastahaqamu bihi rojab wa sawkihi ila sawabihi. Yang berikutnya sampai kau pertama buatan kakean mana nomor loro nomor turunnya nopo resep yang nomor tiga bagaimana resep yang nomor tiga sampaian di kongkon kita-kita ini di kongkon mendengar banyak tentang nopo tentang fadilah dia yang mulai fadilah yang mulai yang paling bisa kita terima nopo ini ku fadilah yang mulai jadi tombol nihan tombo ati kuli mosa warnani sholat mengi lako nono lah sholat mengi lako nono ini kan termasuk obat hati jadi dengan sumpah mikir no enteng jadi dengan sumpah ada problema di kantor semacam ini jadi dengan sumpah di sekolah tapi murid-murid yang ruwet-ruwet ini ku nono obatnya kiamul ya apalagi di sepertiga akhir, masya Allah kita lepon zaman sepertiga akhir, apa yang kita dapat? Ini gue buatin karungan. Masuk wa inna ma kana at-tadarru fi sahrin min adwiyatin aidon. Jadi sampai enten makalah Imam Ghazali mengatakan sesungguhnya adanya ibadah malam apalagi di sepertiga seperempat yang terakhir ini malam-malam iku nopo dan berikut adalah obat hati yang sangat mujarab nanti kapal yang nopo iku sering nopo. Karena apa? Obat hati yang mujarab sampai hadisnya Rasulullah inbuni saking pusat yang hilu robbana tabaraka wa ta'ala kullu laylatin ila sama'i dunia saat temani sepertiga malam yang akhir dikulih hadisnya kanjeng Nabi iku dipunaturno Allah itu turun pada langit bumi madhep dan lingkung kapan? Pada waktu hatta yabqa sulusul lailil al-akhir sehingga tidak tersisa sama sekali sepertiga malam yang akhir. Ini kayaknya mana? Matur-matur Allah berfirman ya nopo nalikani Allah niku turun tengene langit maturi ngeten Allah maturi tengene kita ya niu ya dulu mayyad'uni fastajib sopo sing dumunan aku wahai malaikat sing dumunan aku insya Allah tak ijabai ini nanti terjadi modelir buya ini pun dapat perdebatan gara-gara dan aku sejak lu bukan dikengkeri maksud-maksud kalau tak sih kimpulan bayi Anwar Mansur pengasuh modelir buya saat ini maksud ini Gusti Allah ikunjuk delok dungo ngijabai dungo yo delok-delok lek sampean iki saiki iki iso ki koyo gak gelem ndo dadi Allah sendiri yang di situ minal jaizah dari kewenangan Allah sing terbriku diijabai nopo boten diijabai ini nopo ne akhirat min ijab karena enten yang kulo rewangi ngeten kok kulo boten diijabai ngene nopo tentu padahal hati pun cetok jawab ingin cetok dungo niku ijabai enek luru enek kalah ini dunyo enek kalah ini kon
lah belum oleh tawaan yang awal ini dijabai di dunia insya Allah lali karo sebarang kan alir makanya awal ini dikeh ini kok nomor luru nih mantan-mantan sopongi sing pada malam hari itu nopo yang dulu mayat mayas anuni fa'ak toitah fa'ak tiang sopo sing nyaluk nangaku pada malam hari itu yo nyaluk nopo nyaluk anak-anak yang membuat-buat paringi soling-solingan nyaluk nopo nopo bakal tak paringi yang paling hebat wa may yastaghfirani fastaghfirullah sapa sing gelem nyaluk sepuro pada sepertiga malam akhir maka orang tersebut akan saya ampuni dosa-dosanya niki masya Allah kalau mboten ya napa awake dhewe wis duwe resep piye iso sholat ini dengan istiqomah awal itu yang penting ngomong hatinya dikasihkan semangat piambak-piambak karena termasuk ibadah malam ya mulai dan terus tombolnya hati mugi-mugi pulau kali panjenengan restu-restu dibuk takdir agar Allah sakit kelampai Allahumma amin akhirnya ngomong ganti-ganti hidup kita tertata dengan taat tenggeli Allah Sang Maha Kuasa. Wonten kirang langipun kula nyuwun ngapunten sakadhaipun. Mari kita tutup kajian kita di pagi hari ini dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka Rabbi sihatan qalbi wal jasad wa afiyatan abdani wal ahli wal walad duh gusti kula nyuwun sehat manah lan raga lan waras badan kula putra lan keluarga warizqon halalan wa syihan ghairana kisit yang kunu awnan ala man haji rosat ya Allah kula nyuwun rezeki ingkang halal tanpa kekirangan kami tulungi kita ing mergi keleresan sakau naga Rabbana nafsina litaghfirana ghafaru wali tuhsinana duh gusti ngaturaken apese badan kula mugi paring ngapunten lan sae dhateng kita Rabbana ansir lana zahiran wa dzanni bi hadratika ya manan pengiran panjenengan dantosi kula niki lahir batin sarana manan sae kang suci amin ya Allah ya Rahman ya Rahim anta jawabul alim wa anta ni'mal mu'in akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.